Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Ta'ala, Alhamdulillah kita bisa bersama-sama membahas ilmu-ilmu Allah Ta'ala, ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah pada episode kali ini, kita akan bersama-sama mengkaji sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dalam kajian yang kita beri nama Kalam Nabi. Insya Allah melalui kalam Nabi, kita akan mendapatkan mutiara-mutiara ilmu yang selalu segar dan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia maupun akhirat. Pada episode ini kita akan belajar hadis tentang hukum mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akufikum." Wala tas'aluhu bidhuhuriha wamsahu biha wujuhakum. Yang artinya adalah, jika kalian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian berdoa memohon dengan butuni akufikum, dengan telapak tangan kalian menghadap ke atas, dan jangan mohon dengan bidhuhuriha, dengan telapak tangan tertelungkup atau dengan punggung tangan menghadap ke atas. Jadi kalau meminta seperti ini, memohon sesuatu permohonan, kalau menghindarkan seperti ini. Maka Rasulullah mengajarkan, kalau kalian minta sesuatu pada Allah, maka tengadahkanlah tangan kalian, jangan telungkupkan tangan kalian. Setelah selesai berdoa, maka usapkanlah telapak tangan ini ke wajah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak adalah kitab yang berisi hadis-hadis sahih yang berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Muslim, hadis tersebut sahih. Tetapi tidak dicantumkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari ataupun di Sahih Muslim. Mungkin ada yang pernah mendengar atau membaca dalam riwayat Imam Bukhari bahwasannya Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah SAW kana Nabi SAW la yarfa'u yadaihi fi syai'in min du'aihi illa fil istilqa'i wa innahu yarfa'u hatta yurabayadu ibtaih. Nabi Muhammad SAW dahulu kalau beliau berdoa tidak pernah mengangkat tangan kecuali dalam istisqa. Dalam istisqa beliau mengangkat tangan tinggi sehingga kelihatan putih ketiaknya. Hadis ini betul diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tetapi jangan salah memahami, karena banyak hadis lain yang menjelaskan, bahkan lebih dari 20 sahabat meriwayatkan lebih dari 40 hadis yang menyebutkan kalau Nabi Muhammad SAW dalam berdoa mengangkat kedua telapak tangannya, bahkan mengangkat tangannya. Lantas apa maksud hadis Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya kecuali dalam sholat istisqa? Yang dimaksud adalah tidak pernah mengangkat tangannya setinggi itu. Jadi Anas bin Malik atau para sahabat tidak melihat Rasulullah SAW mengangkat tangannya setinggi itu. Bukan berarti Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat tangan dalam berdoa. Karena dalam Sahih Bukhari sendiri diriwayatkan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berdoa membaca wahyu Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan doa tersebut, beliau pun menghadap ke arah Ka'bah dan mengangkat kedua tangannya. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, setelah selesai Fathul Mekah, baginda Muhammad SAW melakukan tawaf, kemudian Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa. Beliau naik ke Bukit Safa, kemudian beliau menghadap ke arah kiblat, seperti Nabi Ibrahim dahulu menghadap ke arah kiblat, kemudian beliau mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis lain, semisal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, juga oleh Ibnu Majah, kemudian Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Mereka semua meriwayatkan hadis yang menurut Imam Bukhari dan Muslim hadisnya sahih, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah hayyun karimun yastahyi idha rafa'ar rajulu ilahi yadaih an yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun, Allah maha malu. Ya Allah itu maha malu, karimun, dan Allah maha pemurah, maha memberikan dengan penuh kedermawanan. Yastahi, Allah malu kepada hambanya kalau ada seorang hamba, seorang yang mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, kemudian hamba itu
melepaskan tangannya dengan tangan kosong, tidak mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Hakim ada matan juga yang berbunyi innallaha rahimun hayyun karim. Sesungguhnya Allah taala Maha Pengasih, Maha Pemalu dan Allah Maha Pemurah. Yastahyi min 'abdihi an yarfa ilaihi yadayhi. Allah malu kepada hambanya ketika hamba itu mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah. Thumma la yadau fihi ma khairan. Kemudian Allah tidak meletakkan di tangannya tersebut kebaikan. Berdasarkan hadis-hadis ini dan berbagai hadis yang lain, maka umat Islam disunnahkan kalau berdoa mohon kepada Allah Ta'ala hendaknya mengangkat kedua telapak tangan. Semoga dengan seperti itu Allah memberikan karunia yang besar. Seandainya ada orang yang tidak sepakat, maka tidak jadi masalah. Tetapi jangan sampai karena perbedaan dalam memahami hadis kemudian saling bermusuhan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Ikhwani rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan dunia dan akhirah. Mari kita sebarluaskan dan kita simak kajian-kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.